air hangat aja ya. Aku kedinginan, ada ini. Baru sekali, tau gak berapa? 3 menit. Aquaman. Bawa aqua. Open water pertama katanya sih Pulau Seribu. Kita Pulau Seribu. Pokoknya kita akan jelajahin Indonesia, itu tujuan kita. Yes. Ngapain jauh-jauh ke luar negeri sih, Indonesia kita bagus-bagus banget. Orang luar aja tuh datang ke Indonesia, please deh, lo bangga banget ke luar negeri. Iya. Nah, ntar lo itu statik ya. Kalau dynamic itu pakai pergerakan. Nah, itu mulai pakai fin. Finnya. Fin itu kaki katak. Kayak kataknya. Nah, mulai kita kayak menyelam berapa puluh meter. Kalau di kolam renang kan itu paling biasanya kolam renang cuma 2 meter ya. Atletik itu dalamnya cuma 2 meteran sampai 5 meter. Dan kita tuh minimum yang harus kita kejar itu 40 meter kalau nggak salah ya. 40 meter. Sepanjang 40 meter bukan sedalam 40 meter karena kan kolam renang nggak ada yang dalam kan. Dan di situ mengajarkan kita untuk lebih mengetahui dalam badan sendiri. Tahu limit badan sendiri. Mm-hmm. Jadi kita tahu batas-batasnya kayak ya akhirnya bisa terapkan di diet ya kan. Kalau badan udah nggak kuat kayak gini-gini, oh udah gue minum teh manis nih. Ini kekurangan karbohidrat nih, kekurangan kalori di badan gue nih. Dan kita ikut free dive jadi lebih tenang sih, lebih kayak gimana caranya menenangkan pikiran biar kalian bisa nahan napas selama minimal 2 menit. Itu kan pasti ada di otak yang main, mindset. Jadi kayak misalnya kita temperamen atau gimana kan balik lagi kalau mindset kita berjalan, gue gak mau marah-marah atau kayak gimana, gue harus lebih tenang. Jadi efek buat kehidupan sehari-hari berguna banget ya. Bagus untuk psikologi sih. Ya, jadi gak rugi sih kita ambil license ini. Iya dong, dan kita juga pengen ngeksplor seluruh karang-karang terbaik di Indonesia. Itu karang. Iya karang. Karang itu. Iya karang zaman dahulu kala. Karang buatan. Konon, jangan dibalik. Katanya karang ini telah berada di sini sejak 1918. Dia kuat ya berarti ya. Sejak berdiri. Kayak jamu. Kayak kecap. Iya benar. Yuk, kita mulai yuk. Apa nih statik? Nah. Oh my god. Kita pegang sini aja. Berani kalau nggak ada babi gue, asik. Takut kelelep, dia mah biarin aja udah. Tuh, ngapung kan. Kayak sampah plastik di laut. Ngapung. Jauh belakang. Lama banget kan dia. Karena apa sih? Tanah pas itu selama minimal 2 menit. Goalsnya itu minimal 2 menit tanah pas sama bisa berenang pakai fin sepanjang 40 meter. Jangan aja. Goalsnya itu. Feeling udah gak enak nih bangun-bangun tapi ditinggalin pergi nih. Mama jahiliah. Aduh. Anak tahu. Ya tapi kalau nggak ada badi aku berani ya, kalau nggak ada cici sama gue. Iya. Nah kalau Eki kelelep siapa yang tahu? Lue tuh terkenal dengan Pak D. Dipanggilnya Pak D. Pak D Lue. Dan lagi ulang tahun, happy birthday Pak D Lue. Happy birthday. Dan alhamdulillahnya nih coach kita jadi coach keempat di Indonesia, coach freediving keempat di Indonesia. Jadi mantap dan terpercaya, dan kerjanya itu setiap minggu itu ke laut.
Katanya mereka kalau nggak ke laut sakit. Ya Allah. Tapi enak sih. Enak banget hidupnya. Jadi sehat bi, sehat walafiat. Hidup sehat itu mantap. Mantul bos. Mantul. Mantul. Mantap betul. Betul. Pernah ngeliat guys. Oke gengs, sekarang kita mau ke minimarket. Mau cari apa gitu, properti yang bisa buat challenge. Mau apa bi? Iya pede banget, siapa yang mau nyari properti? Yeah. Orang mau beli air minum, beli mie instan. Gimana kalau mie instan yang pedes? Kan? Aku mah kuat, aku enggak. Ya aku kan enggak suka pedes. Aja sih. Ya udah, ayo kuat-kuatan aja. Pak nyetir yang bener dong, Pak. Iya. Mana sih nih? Boleh kenalan enggak, Pak? Doni. Jeminten. Ya, elah. Tinggal nargonya ya. Saya single loh mas. Iya saya juga. Ah masa. Udah kawin yuk. Yuk. Main kawin aja. Ya nikah. Serem banget. Taruh aja deh mas. Iya. Yeah. Palbis. Oke geng. Apa ya kira-kira yang bisa menjadi challenge kali ini melawan Aryani Fitriana? Yang pasti nanti malam. Kita di sini mau nyari. Ada orangnya sini sini guys. Kita mau nyari bahan-bahan buat challenge. Apa ya guys? Coba cari tempat permen yuk. Kita menanya Isko beli A, Isko satu. Jadi beli ginian ya guys. Gak apa-apa ingat anak. Ini oke nih guys buat challenge. Sorbet sour candy. Asem. Extra hot. Senyum jahat. Gua enggak bisa pedes, guys. Gimana? Sama. Ale. Iya. Kita lihat aja bisa apa enggak. Kita tantang juga Bang John. Udah pasti kalah kita. Asik. Bos, sehat, Bos. Alhamdulillah. Ini tempat langganan di Anyar beli seafoodan dan fresh. Fresh. Ingat nih. Yang pokoknya yang selalu Squidward ini pokoknya fresh semua guys. Squidward. Ada yang punya. Dari perjaka bi aku di sini belanjanya. Oh masih bujangan. Dari bujangan.
ngeliatin apa sih JJ? Sore-sore bareng Alea. Kakak Iko. Ngeces Cikinalon ya. Hello gengs. Sekarang kita mau challenge nih bertiga nih. Sama istri ku tercinta sama Zia Angelica. Apa Bi? Prank-nya nih. Ini kan ide kamu tadi. Challenge. Oh iya. Bukan prank, challenge. Masih prank. Challenge-nya adalah makan permen ini. Nah, permen ini adalah assorted sour candy, berarti permen asam. Permen asam. Jadi kita makan. Terus segitu ini kayaknya permennya pas masukin mulut harus digigit dulu biar asamnya keluar. Ya. Tapi harus tahan semenit, no ekspresi. Bisa enggak ya? Bisa ya. Kita mampu berkata-kata. Doakan aku ya agar aku sampai ke benteng Takeshi. Iya, iya, tenang saja, aku akan jelaskan semuanya. Oke, kita unboxing permennya. Yuk, unboxing. Masa ising. Unboxing permennya tuh mengingatkan mas kecil. Oh. Nah. Ini apa? Udah semuanya ini nih. Nah, ini kalau nggak salah kuning paling ini deh, paling lemon asem. Deh. Ini lemon. Lemon yang agak ini itu. Jeruk. Lemon kali ya, hijau semua ya? Iya. Nih, satu, dua, tiga. Ya, oke. Okay. Ayo kita saksikan semoga yeah. Banyak yang gugur di permainan yang ini. Jadi begini bentuk. Kismis kali ya. Nih, sange. Okay. Sange ya. Sange. Ini dong. Oke. Okay. Tiga. Dua. Satu. Dikit ya. Tuh, dua, tiga. Ambil dikit. Ambil dikit. Tapi berdengarnya. Easy busy lemon squeezy. Kok bisa kegigit ya? Ah, lo curang nih lawannya. Kok? Tuh giginya dami apa gimana? Udah habis aku biar ketelan. Jadi ini iya, yang permainan ini sungguh tidak aneh kan? Lagi. Hah? Lagi. Lu kayak harus ngepur kah? Lu makan dua. Loro. Woi, mau ini mana? Kamu lagi. Lu belum habis kan ya? Telan. Dulu, abisin dulu, nungguin. Gimana kalau misalkan sekali tiga-tiga? Waduh, nah. Satu aja nggak bisa digigit. Udah tahan aja sampai asamnya keluar barengan semua tuh. Oke? Okay. Eh, tunggu. Aku kok lemon semua? Ah, kamu susuan saja. Tunggu. Nah, gini. Oke. Okay. Oke, berarti tadi kita semua sama-sama menang ya. Nih, yang... Oke. Okay. Ini yang strawberry. Nggak tahu lah nih, rasa apa aja nih. Strawberry. Rasa yang pernah ada. Yai. Yai lah deh. Kancung. Ya jatuh. Reject. Reject. Rejected. Nah. Oke. Okay. Ini entos nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Harus tahan ekspresi ya semuanya ya. Kita ngeliat kamera nih. Satu. Dua. Tiga. Oh my god. Ah. Cuk. Di sisa dua peserta. Siapakah yang akan tembus sampai ke benteng Takeshi? Baik, kita saksikan. Ya, step pertama. Mulai menemukan mukanya. Ya, tahan. Ini cobaan.
serta kedua tetap saja. Jakarta keras ya guys. Gue orang New York Jakarta Banten. Hidup itu keras guys. Harus tahan. Tahan. Permennya belum habis. Habis pak. Iya tunggu sampai habis. Asem banget. I'm a winner. Oke. GG. Good game. Dah. Oke, sampai ketemu ke challenge selanjutnya. Yang kalah ngapain? Iya. Kita kalah, guys. Jadi kita harus plank selama 1 menit. Ya. Menit ya. Gawat juga sih nih. Okay. Baiklah. Bisa kita mulai sekarang? Yes. 1 2 3. Gak turun gua. No ekspresi dong. Ya kali no ekspresi. 39, 38, 39. Hitungin makin panjang. Inhale, exhale. Di dive kali. Kenapa? Ini nih, olahraga yang 5 jam lagi nih. Astagfirullahaladzim. Berapa menit? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2. Udah. Belum. Akbar. Ayo bangun dong, tiduran. Wah, mermet nih. Tolong. Mermet sih. Ini ada apa namanya? Syari. Hey. Starter nih, starter. Ini mainnya zaman SD. Astagfirullahaladzim, starter gue. So, bagaimana rasanya? Plank itu tadi? Kalian tuh sehari-hari. Jubu. Oke. Challenge kali ini kita kalah, yang menang Lika. Nantikan challenge kedua di trip kita, di trip anyar kita. Tungguin challenge kedua. Gue yang kedua. Muka-muka udah enggak enak. Kenyang juga makan bubur lumpur. Dia gagal lagi.